Halo semuanya, selamat datang di channel Maverick Jonathan bersama saya Emil Salim. Dan nggak sengaja kita kemarin habis jalan-jalan, kebetulan nemu satu produk yang menurut kita tuh lumayan bagus, yaitu Turtle Wax Bugs and Tar. Bugs and Tar, kalau dilihat-lihat sih ini buat aspal-aspal yang nempel di bumper ya kayaknya. Langsung aja kita praktekkan. Sebelum diaplikasikan, saya ingin memberi tanda memakai lem kertas biar hasilnya kelihatan mana yang sudah diaplikasikan dan mana yang belum. Mari kita semprot. Dari panduannya, kita disuruh tungguin 1-2 menit setelah spray. Dan sebelum dispray, ada baiknya teman-teman membersihkan panel bagian bumper yang terkena aspal ini. Setelah kita tunggu 1-2 menit, langsung aja kita lap. Ternyata satu kali spray belum cukup, kita harus mengulangnya untuk kedua kalinya. Oke, ini dia hasilnya. Kita pakai produk Turtle Wax. Di sini yang udah kita spray dan di sini yang belum. Kita langsung buka aja. Teman-teman lihat ya, walaupun yang sudah saya aplikasikan pakai Bugs and Tar Remover tidak sepenuhnya bersih karena saya hanya mencoba, tapi ini sangat efektif untuk menghilangkan sisa-sisa aspal yang menempel di bumper ini. Oke, paling video sekian dari pengaplikasian Bugs and Tar Remover. Buat teman-teman, jangan lupa share, like, comment, and subscribe di channel Maverick Jonathan. Saya Emil Salim, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.